Yes, semuanya selamat datang di Tertanduk Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping Mika Hernan dan juga Devano dan Endra Ayo, ayo, halo. 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 halo Ini kalian jaketnya janjian ya, dress code itu gimana? Kita emang keren Enggak, <laughs> ya. kita uh. gak janjian sama sekali Seriusan? Enggak Kok bisa? Tapi belakangan gue mik ini sama sama Kesha juga kemarin ijo-ijo juga Ijo -Ijo. Iya. Ijo. iya sama berarti emang chemistry chemistry antara ah. kita bertiga ah. tuh memang Enggak juga ya, biasa aja sih. <laughs> <laughs> Tapi em jenis emang selalu pakai bareng atau gimana? Enggak. Enggak, nah. biasanya gua pakai kayak ginian juga nih sama Devano. Corduroy Koduroi. Uh. Cuman emang beberapa acara kayak misalkan presscon kemarin kita suka janjian Dogmart tuh Dogmart gitu. Uh. Cuman jadi akhirnya kan mungkin ke depannya jadi Gue oh. gua enggak tahu nih lo mau pakai apa gitu. Yeah. Oh, jadi kayak gue gak mau pakai itu atau lu jadi mau pakai itu gara-gara dia mau pakai tau apa? Yeah. Gue sih emang uh, gue tuh emang uh, gak bisa sama gitu sama lu gitu. <laughs> 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 Tapi panutan perskenaan gue emang Devano kan. Nah bener-bener <laughs> <laughs> gue juga pernah lihat waktu itu di reels ada video Devano ngebahas <laughs> <laughs> kayak sama inventory. Yo yo absurd. Tapi anyway um, hari ini gue seneng sekali karena gue minggu lalu disempat nonton di gala premier film kalian berdua kongres sekali lagi dan Gila sih, bagus banget cuy Thank you, ya, thank, thank you Terima kasih banyak Suka gak bang? Gue suka sih <laughs> Kayak gue ngerasanya um, Gue ngerasa lebih kayak superhero sih Kayak hmm. journey ke situ gitu Terus kayak yeah. ada heroic moment nih gitu men Terus Betul. kayak chaos cuy Ini sesuatu yang baru aja sih yeah. Karena kan um, kita membicarakan tentang mm. alam mimpi kan Which alam mimpi itu besar banget dan luas banget gitu kan mm. Jadi ya Ya begitulah yang terjadi, yang bikin keren mungkin di film ini dan bikin bikin beda dari yang lainnya hmm. uh, Antara transisi antara alam mimpi dan juga alam nyata tuh yang dibikin keren banget gitu kan hmm. yang Al Alam mimpi dan alam nyata itu Iya Oke oke Nah lu sendiri waktu pertama kali uh, ketemu sama Devano sebagai... Uh, cash gitu sama cash Sebelumnya udah kenal atau belum? Udah, gue udah nongkrong sering bareng banget. Udah sering banget oh, Udah satu project atau belum? Tapi belum satu project hmm? Jadi temen nongkrong, temen main bola, mini soccer gitu Oh gitu, yeah. bola. Main, main bola Main bola banget oh. Main bola banget, ada klubnya sendiri lagi kita Iya, yeah. apa namanya? Ada cowok tampan football club <laughs> gitu <laughs> Sumpah namanya namanya itu bang nama di grup eh, grupnya grup WhatsApp uh, grup WhatsAppnya itu <tik> cuma memang banyak orang ya ada banyak orang ada ya saya ada saya Brian. ada Brian oh. apa nge, memang kita uh, ngumpulin anak-anak muda gitu agak pick me sih oke 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 sparringnya lawan apa biasanya sama, uh, kita sendiri. sama kita sendiri, <laughs> sama <laughs> mental kita sendiri. <laughs> Oke, okay, jadi emang grup bola tuh yeah. pas lo akhirnya ketemu terus main bareng eh, uh, udah asik dong, berarti chemistry nggak susah dong. Mika uh. ini di tongkrongannya adalah orang yang paling lucu. Seriusan. Yo iya, jadi dia mungkin sama siapapun pasti bakal masuk tuh. Sangat jenaka lu Mik, emang ya, gitu. pisces saya pisces kan <laughs> jadi <sih> uh, <laughs> <laughs> jadi gue emang suka ngomong aja orangnya, jadi uh. gitu. Oke oke. Tapi Mik uh, asal mula karir lu tuh gimana Mik awalnya? Awal oh, asal mulanya itu gue tuh kan dari asal gue tuh Palangkaraya Kalimantan Tengah bang. Lu beneran tumbuh besar di sana? Tumbuh besar di sana sampai lulus SMA gue memutuskan tuh kayak gue males lagi nih sekolah nih yang apa ya kuliah yang apa yang ngambil hukum yang kayak yang kayak itu gitu uh, gitu, -gitu uh uh, manajemen gue mikir apa ya yang aneh-aneh ya. Uh, maksudnya sesuai dengan passion gue juga gue suka Uh, suka tampil lah intinya gue suka yeah. banget tampil dari dulu tuh suka banget gue mikir aja oh, jadi aktor kali ya yeah. gue bilang tapi bingung kemana jalurnya sedangkan nyokap bokap tuh nggak mau kalau misalnya gua tuh nggak uh, jelas kalau mau ngerantau misalnya gitu kalau uh. mau kuliah di luar mau jadi aktor tapi apa mau ikut casting gini gini jalurnya kemana gini gini anjir aku gue udah tahu nih ujung ujungnya ini ke akademis nih pasti nyokap mau tetap gua kuliah uh. tapi nggak apa apa dengan jalur itu ya udah gue milih satu-satunya jalan gue ikut tes Institut Kesenian Jakarta masuk IKJ oh, IKJ iya oh nah terus dari situ akhirnya lu bisa merantau bisa merantau ya diperbolehkan ya udah di gua, Jakarta sendirian ya. tuh nggak ada nggak ada, ada temen nggak ada, bang sebatang kara banget terus-terus ya. Gimana lu ngebuild uh, karir lu uh, terus uh, gua nggak tahu tuh adanya casting, adanya manajemen gitu-gitu nggak ngerti gua dulu kan dari belum Alpong. main bola sama Devano belum. Jauh. Oh, ya, Devano. jauh, Devano. udah artis. Jangan dong. Maksudnya Devano udah jauh-jauh masih belum-belum satu circle gitu. Uh, Terus uh. Uh, anjir circle cuy <laughs> <laughs> sekarang udah circle nah, lah, lah, lah. teman artis ya uh. Mika Hernan teman artis <laughs> Lu juga terus juga artis anjir. <laughs> anjir, anjir terus akhirnya uh, Dilatih lah gua sama uh, Dilatih itu dalam artian bukan cuma acting ya Dilatih orang juga, ini ini orang, orang ini terus 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 Almarhum Yayu Unruh aja respect om Yayu ya yeah, karena dia itu udah, udah kayak bapak di Jakarta tuh hidup tuh mentor hidup, bukan cuma acting saja. doang gue sering nginap di rumah dia gue latihan sama dia gitu-gitu hmm. sampai akhirnya gue uh, keliling lah gue nongkrong no, nongkrong bang gue nongkrong kenal teman ini kenal teman ini sampai pada akhirnya gue punya teman namanya Sandi Pradana hmm. dia dia tuh pokoknya ngajak gue kayak Mik ngopi yuk di tahun 2020 tuh ayo dalam lama gak ketemu kan uh. Ke rumahnya dulu di Depok hmm. Tapi di rumah itu ada manajemen hmm. Gue kayak nggak enak dong kalau masuk tiba-tiba Ah ini caper nih kali, kali tak Takutnya manajernya itu bilang kayak gitu kan yeah, Di pikiran yeah. gue Cuma udah bodo amat Gue bilang gue datang ya ke rumahnya uh, Datang ke rumahnya Tiba-tiba manajernya tuh ngeliatin kayak gini gue Diem doang gue Kak Oh iya Ditanya gue bisa apa Katanya <laughs> gua mau nongkrong. Oh. <laughs> Gue mau nongkrong okay. ditanya bisa apa. Okay. Akhirnya gua kayak nah, nggak eh uh, terus dijelasin latar belakang gua sama Sandi. Ternyata Sandi ini mungkin juga ingin mengenalkan gua ke manajemen gitu. Baik banget Sandi. Baik banget Sandi. Uh, hmm. Akhirnya dari situ tuh uh, disuruh nyoba casting. Awalnya belum masuk manajemen nih. Tiba-tiba disuruh, disuruh ada peran gitu di ada di rapi film kayak gitu, di series gitu. Coba ini, bisa nggak? katanya anak IKJ digitu-gituin lah oke coba lah langsung ACC ternyata jadi casing pertama lulus lulus huh, <laughs> setelah lima tahun latihan dan berkelana ya ah, setelah ada lima ada tahun tapi ada ah, tetap tetap ada ada prosesnya setelah iya. lima tahun sakit sedih senang semua gue laluin sempet nangis mau pulang ada gak? wah bang gue berat gue sampai 30 kilo dulu. Sempat gua kurus banget gara-gara stres kilo aja aneh S banget. Sumpah 11 12 sama beras kiloan gua. Iya, <laughs> 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 gua sempat sempat di titik kayak gitu sempat pengen nyerah, tapi ya itu nyelamatin gua masih ayu lagi. Jangan nyerah. Ayo balik sini sama Om. Kita latihan gini gitu. Oh. Sampai akhirnya ternyata lulus gua casting jalan lah ada Jingga dan Senja. Uh -huh. Kalau tahu sama Keisha juga series uh -huh. pertama gua. Uh -huh. Uh, puji Tuhan lumayan meledak lah tuh si uh, series puji Tuhan sampai sekarang gue akhirnya masukin manajemen Now I'm here. <laughs> <tuk> I'm <tuk> <man -dai. tuk> Gox goks Gox. Gox. Oke, okay, sekarang gue mau ke Devano, Dev. Lu gimana, Dev? Gue terakhir ngobrol-ngobrol banget sama lu tuh. Um, 2023 eh 2022 mm -mm, mm -mm. 2023 kita cuman ketemu di kita Rex Orange County di, di, di <laughs> ketemu di festival gitu ya iya festival 2022 tuh gue terakhir podcast sama lo kan lo gimana dari situ akhirnya bisa uh, dapat peran di sini tuh ceritanya gimana uh, dapat peran sebagai respati di malam mencabut nyawa tuh awalnya gua lagi syuting di um, Paris kalau nggak salah shooting Bad Boys versus Crazy Girls yang season, hmm. season 2 sama Megan Domani hmm. itu gue tiba-tiba dikabarin kalau gue bakalan uh, apa namanya casting untuk jadi respati nih mau nggak gitu? Screen test dulu Sk atau, atau casting, casting casting sama beberapa apa namanya oh. apa sih berarti kandidat yang iya. mau main gitu akhirnya uh, pas gue baca tuh udah memang udah tahu wah ini filmnya si data Tata lagi mm. terus uh, base pula itunya apa Production House nya kan yeah. itu dua itu aja tuh udah menurut gue udah anjing mahal nih udah green flag tuh yo oh, produk mahal nih pasti nih <laughs> abis itu ya udah ya rem uh, baca sinopsisnya wah gila horror horror uh, fantasy gimana uh. gitu kan karena kan uh, yang gue tahu memang dibaca sinopsisnya itu uh, karakter Raspati itu insomnia lah, depresif, udah kelakan orang tua dan segala macam gitu. -gitu. Uh. Nah, akhirnya gue coba lah. Lu ngerasa ini gue banget gak gitu gitu? Eh, enggak, gitu gak gitu Kalau <laughs> nah, gue banget sih enggak. Oh enggak, enggak. Awalnya, oh, enggak, Awalnya justru gue tuh udah mikir, ah ini pasti gue ditolak nih. Gak mungkin kan itu cuma gue pasti kan gitu kan gue mikir segala macam uh. udah udah anabel anabel dulu lah pasti. Terus gue akhirnya gue jalanin aja tuh gue baca. Uh, terus udah tiba-tiba masuk ke dalam situasi casting tuh juga udah rame banget orang-orangnya udah kayak ah ini makin gak masuk nih ada ini ada ini ada ini gitu. Oke. Okay. Karena gue cobain jangan casting. Siapa ada siapa kandidatnya? Ingat nah, ya? Oh nggak ah. boleh. <laughs> Oke <Okay>, siap. <laughs> Tapi ya, casting itu kita dikumpulin bang, semua oh, kandidat kandidatnya tuh. Iya. Kandidatnya tuh Jadi kita digilir, digilir. Jadi Inga. ada ada Mikha, ada karakter lo yang lain-lain. Ada lain -lain ada, gitu. ada tiga orang lagi di samping gue yang sama dan kita diridingin di situ. Si Keisha juga. Iya. Jadi lu reading apa kandidat anjir? Itu hanya Sendiri oh, Dia sendiri iya, Jadi nerding iya, sama kandidat Sama kandidat Anjir kompetitif banget gitu. anjir oh, ya. Misalkan nih uh, Ayo Devano sekarang jadi respati Eh kamu sekarang jadi respati Kayak gitu Kamu ah, jadi ini kayak kreos. Jadi kayak berpressure -ber banget tau <laughs> gak lo Kompetitif banget anjir Yoi, Tapi memang menurut gue Kenapa gue jadinya air bersyukur banget ada di sini, Karena gue ngelewatin fase itu hmm. Karena kita merasa Wah ternyata kita pernah ngerasain dimana kita ke pressure dan segala macam ya Karena ini juga, gue nggak bisa pungkirin ini adalah project yang sangat mahal iya. Budgeting, apa tim-tim hmm. uh, orang di belakang layar yang sangat keren-keren Jadi memang kita memang harus ngelewatin fase itu sih buat gue Dan Alhamdulillah ada di sini Gila, it uh, sorry, itu berapa bulan dari lo yang dikirimnya sinopsis Sampai akhirnya lo reading yang bareng-bareng sama kandidat lain Gue tuh orang yang gak Gue tuh orang mau nyerah kan Gue tadinya pengen mundur oh Sebelum iya. casting dan setelah keterima karena gue ngerasa setelah hmm. terima lu pengen nyerah lagi. Pengen nyerah lagi. Aja. <laughs> <laughs> karena, <laughs> karena, buat gue uh, ini sesuatu yang baru nih buat gue. Eh, eh, eh. Uh, Toh waktu itu baik lagi ada beberapa hal yang gue pikirin banget soal acting dan nyanyi gitu. Hmm. Gue mau kemana nih sekarang nih kan gitu. Gua ya asik asik itu itu asik gue. Ini bulan dulu. apa nih bulan apa? Aduh bulan apa tuh kita gitu, ya? Uh, apanya? Teng Tengah okay. okay. pertengahan tahun. Kejadian oh, itu. Pertengahan tahun. Juni ya. Juni, Juni, Agustus. Oke, oke, oke. Terus ya udah akhirnya dia di antara kebimbangan itu setelah gue pikir-pikir lagi nggak uh, ada nggak bakal datang kesempatan dua kalinya gitu nah, ah, akhirnya gue coba riset gue coba untuk ayo yakinin lagi gue bisa gue bisa terus gue juga kan sebelumnya gue pernah sama lo gue pernah insomnia gue pernah parah parah Devano gua, tuh kan kita <laughs> suka chattingan jam 3, jam 2 pagi itu, i, iya itu masih gue masih ngerasa <coughs> pernah ngelewatin fase di mana juga pernah ngelewatin itu Iya yeah, nah, yeah. jadi gua gue Oke gue lewatin deh dengan dengan karakter gue juga gue juga ngerasa uh, bisa waktu itu akhirnya udah akhir gas syuting bulan apa waktu itu Mike syuting tuh kita bulan September ya iya September sebulan dua bulan dua puluh empat hari tepatnya wow oke hmm. sih nah waktu uh, shooting syuting itu lu kendala lu apa di bahasa Jawa atau di mana Mike oh iya bahasa Jawa uh, itu itu sih sebenarnya kayak Eh uh, Apalagi sarana dalam acting kalau tidak komunikasi kan eh. semuanya ini kan komunikasi tubuh, bahasa Jadi aku, uh, tapi gue gua paling yang gue deketin tuh itu dulu uh, Bahasa Jawa gue Baru tuh, luarnya gue ubah Kayak jalan gue, kayak apa Kayak uh, cara komunikasi gue sama respati, sama wulan Kayak gitu, tapi yang paling gue Stretching banget tuh di bahasa Oke okay, oke okay. Dialek lumayan lu gimana? Parah sih. Kamas uh, aksen. Lu kan jaksel banget, Dev. Heyo, parah, heyo. parah, parah, parah. KSCBD ada ya, Devanul. <tik> 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 nah, tapi memang yang paling sulit adalah ketika kita harus uh, bisa stabil dan konsisten dalam berbahasa Jawa itu. Ah. Uh. Karena kan kita ya memang sebenarnya secara belajar bahasa tuh lumayan pendek apa namanya workshop untuk belajar bahasa. Hmm. Karena yes. yang lainnya mungkin kan kayak workshop gesture dan segala macam pembentukan karakter. gitu hmm ya itu yang paling lumayan berat oke okay, oke okay. nah koreografi gimana kalau soal koreografi koreografi karena chaos tuh di sin sin terakhir tuh parah. chaos tuh ya, mik, parah, ya, mik, parah 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 cuma ya, mungkin karena sutradaranya juga menurut gua menurut kita <coughs> expert di bidang acting dan action segala macam hmm. jadi mungkin kita memang di latih lama tuh lumayan workshopnya tuh lumayan. kita pakai sling slingan hmm. terus juga workshop latihan Korea tuh udah dari sebelum jauh jauh hari dari shooting gitu Hmm. Jadi kita pagi misalnya uh, latihan uh, bahasa Jawa, latihan uh, olah tubuh segala macam, latihan chemistry segala macam. Uh, sorenya itu kita uh, apa workshop gitu-gitu, oh, yeah. workshop fighting langsung untuk pindah tempat. Kayak ada yang kayak gitu, ada juga yang dibagi dua. Si Devano nya lagi workshop, si gua sama Kesia lagi reading gitu-gitu. Oh. Ada dibagi-bagi gitu untuk menghemat waktu juga sepadet itu berarti padet ya? banget sih waktu reading itu lumayan padet karena ya lihat sudah nonton kan <tuk> <tuk> lagi lah chaos itu, itu lumayan film yang chaos anjir gue chaos banget sih barulah <tuk> iya iya gue suka sih um, terus gue penasaran deh Dev itu tuh lu naik transjakarta ya kan bisa dilihat di trailer kan bisa dilihat di trailer kan bisa dilihat di trailer, kan? Yo, bisa dilih di trailer kan ya itu bus bus beneran, oh, cuman iya. kan kita pasti nyewa. Nyewa bus itu untuk kebutuhan syuting. Iya, 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 itu hari pertama gua syuting. tuh adegan bes itu, gue inget banget gua mimisan. Ah. di hari pertama gua mimisan, uh, karena gua karena berusaha, lu gak tidur. Yeah, <laughs> karena gini, gua <laughs> dengan... Uh, apa namanya, dengan gua mendalami karakternya, respati itu, gua uh. berusaha untuk nggak tidur selama syuting. Lu oh, gila sih, Se yo sejam dua jam gue baru setelah syuting baru ngomong sama Sata Mas ini pertama kali aku metode dan segala macamnya untuk untuk bisa mendalami peran segininya aku bener-bener gak tidur selama syuting gitu harus dimarahin gue oh iya <laughs> dimarahin gimana? gimana wah kacau ini gitu -gitu. cuman itu sesuatu yang buat gue uh, bukan bukan wajib untuk dicoba sih cuman uh, achievement goals goals yang mungkin pengen gue achieve di dalam film di dalam peraktingan dan segala macam hal itu lumayan lumayan penting buat gua dan sebenarnya yang gue capai itu ya dari segi gesture yang main gue capai gesture uh, ini apa -back eye bag lo eye segala macam itu kan walaupun mereka mungkin hmm. di dibantu oleh makeup dan segala macam hmm. teman cuman kan nggak bisa dipungkirin kalau gesture kan pasti kelihatan banget tuh orang insomnia gimana hmm. orang yang udah nggak punya orang tua share gesture dan ngobrol gimana tatapannya itu udah beda gitu itu yang gua perhatikan banget dan setelah mencoba untuk nggak tidur itu lumayan kepake banget sih dari segi gue hmm. ngobrol tuh udah gak seaktif yang sekarang nih kan gue lagi pining kan, itu yeah, yeah. tuh udah-udah begini kalau dia juga ngobrol, tapi masih bisa. <laughs> gitu, tapi itu tuh mm -hmm. dia gak bad mood ya kalau kalau kurang tidur? kalau oh, kalau gue cranky gue, ini gimana Mik? Okay. apa ya? kalau kurang, kurang tidur, tidur bad mood gak? bad mood gue mood swing kan gue. <laughs> <Ayyay. laughs> enggak sih uh, kalau kurang masih tidur. santun anjir. Eh, tapi <laughs> 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 tapi ada ada, ada kalanya di mana karena udah capek banget udah peak banget udah sempat uh, black out pimisan itu udah pasti nggak uh, ngobrol sama sekali cuman untungnya orang-orang di sekitar kayak Mika, Kesha atau kru-kru lain tuh udah tahu maksudnya udah hmm. udah oh ya, ini harus harus ngejaga emosi dan segala macam kita juga ada di momen dimana kita waktu sedih nggak ada yang ngobrol sama sekali gitu gitu oke hmm. oke okay, okay. jadi emang ngasih space masing-masing aja mm -hmm. gitu ya oke okay. nah Mik lu tuh karakter lu tuh sebenarnya bisa dibilang seperti apa sih kalau diceritain? Eh uh, Tirta ini kan sahabatnya dari kecil, hmm. sahabat dari kecil sama si Respati ini. Terus dia tuh uh, kalau bisa dibilang ya curhatnya tuh sama Respati. Cuma hmm. kadang bisa ngebantu, kadang nggak, kadang juga so tau, kadang iya gitu. Dan dulu punya cita-cita jadi hmm. detektif. Makanya ah. kemampuan detektif ke pengen kepengenan dia itu dipakai untuk memecahkan masalah respati ini. Jadi lu emang seneng tuh cerita tanya, yeah, si gitu Tirta itu tuh emang senang oh. seneng lah nyari-nyari korelasi korelasi. Oh, enggak sih kata gua sih. Ah, ah gitu. Jadi yang ngebantu yang ngejahit masalahnya itu nanti tuh Tirta ya nyikat-nyikatinnya nanti respati sama bulan. Ah oke okay, oke okay, oke. Okay. Lu, lu gimana Dev? Kalau respati itu? Sebenarnya beran suka sama Wulan nggak? <laughs> ya, <Yeah. laughs> yeah, memang nggak bisa dipungkirin kalau bakal ada love interest segala macam. Ah, ya. oke okay, okay. yeah, Dia, tapi karakternya Sepati tuh sebenarnya karakter yang yang depresif aja sih, insomnia, udah nggak punya orang tua, terus dia juga nggak berbau sama banyak orang. Cuman cuman Tirta doang yang dia punya gitu. Karena uh. orang tua udah nggak ada, terus juga dia tinggal berdua sama eyangnya Gimana yeah. memang ya nggak bisa masuk gitu karena dia masih ada rasa griefnya itu udah kangen orang tua terus ayangnya suka ngatur dan segala macem gitu gitulah lah hmm. ya lumayan sih apa persam apa perbedaan deh perbedaan karakter Espati sama Devano karena persamaannya gue ngeliat banyak nih <laughs> Iya <tid> yeah. karena lu tahu pahit-pahitnya <tid> 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 karena tuh pahit-pahitnya gue ya ya secara gesture sebenarnya itu kurang lebih sama sama apa yang gue lewatin udah lama mm -hmm. um, secara feelings juga gue ngerasa yang gue pakai di respati metode yang gue pakai tuh juga hampir sama gue lopin dari gua cara cara gue nangis mungkin yeah. uh, apa yang gue pikirin pas gue nangis itu uh, feeling feeling yang sebelumnya udah pernah gue achieve gitu complete dalam hidup gue gitu jadi hmm. ya itu aja sih sebenarnya oh iya, D dari situ ya berarti dari ya situ. oke kalau dari lu mik beda ya yang beda hampir sama juga sih sebenarnya Tirta tuh cuma mungkin dari dari luarnya sih gue kayak rambut dari cara dia jalan mm. di kalau Tirta tuh jalan tuh kayak gini kalau lu sadar cuma kan gue enggak gue kayak gini itu doang sih cuma kalau sifat sama aja gue juga kepoan orang ya yeah. gue juga uh, maksudnya dengan gosip-gosip tuh kadang kayak biasa aja tapi emang apa sih <laughs> <laughs> ada yang kayak gitu-gitunya yeah. gua sama aja sih sebenarnya nggak terlalu jauh dengan Tirta mm. itu oke okay, oke okay. Kapan kalian berdua terakhir nangis? Kapan Dev? Gue melankolis banget Gue melankolis banget lagi orangnya Oh iya? Yeah. Yoi Sama gue juga men gue orangnya gampang sedih Mika apa lagi tuh? Pieces Yo. Lagi oh, pieces. Mika itu reading aja nangis dia Oh iya? Yeah. Parah Lagi latihan nangis dia Parah Gimana Mik? -Mik? Kalau nah. gue sih dan Kemarin apa yang bikin nangis ya, nangis ya nangis ya bukan karena kebutuhan acting. Kemarin waktu setelah premier, uh. jadi ada momen di mana nyokap gua datang dari Kalimantan berserta adik gua. Adi. Cuma bokap kan masih di uh, di, di sana, uh. dia tinggal gitu. Nyokap sama adik-adik gua datang

ke kos gitu kayak gue kayak anjir gue sudah di titik ini gitu dulu kan 2017 siapa yang nyangka yeah. gue juga nggak nyangka orang tua gue aja sedih banget ngeliat gue tuh sedih uh, bangga ya yeah. sedih bangga sampai ngechat gitu nyokap kayak mama tuh nahan nangis gitu gitu <laughs> waktu <laughs> di premier gitu nggak uh, bisa berkata-kata sampai di titik ini mau nangis gue gua, gua. kayak uh, ada hal yang gue hasilkan juga di Jakarta ternyata benar niat gue tuh Uh, caper gue sama Tuhan tuh dijawab gitu. Keren. Respect. Yeah, respect. Oh, iya. <tuk> <tuk> Halo ibunya Mika. Mantap anaknya. <tuk> Kalau gimana Dev? Apa Kapan terakhir nangis Dev? Aduh, um, gue ngerasa lumayan lama sih terakhir nangis. Mungkin ini kan bukan-bukan ini kan belum bukan pekerjaan kan, bukan dalam action yeah. kan. Awal tahun tuh beberapa tahun yang lalu deh pokoknya Karena gue ngerasa gue ada di titik gue lagi sibuk-sibuknya Shooting segala macem Pulang dari Jakarta, Jogja, Jakarta, Jogja Gue belum ada sempet untuk bisa ngomong sama diri sendiri sih Cuman gue nulis Jadi sekarang kalau apa yang gue rasain gue nulis Gue bikin jurnal lah untuk gue nginget Oh gue hari ini tuh pernah kayak gini ya Kemarin tuh gue pernah kayak gini Beberapa bulan lalu gue pernah kayak gini Itu gara gagal ke psikolog atau enggak? atau lo Enggak emang inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. gue tuh kan uh, dulu pernah sekali sekali sampai tiga kali ke psikolog hmm. tapi gue ngerasa gue masih bisa. gue ngerasa gue deket sama Tuhan. Hmm. gue ngerasa kalau gue uh, punya teman-teman juga, punya Mika dan segala macamnya, segala macam bentuknya. <laughs> <laughs> <tuk> jadi <tuk> jadi ya untuk sedih sedih sekarang pun kalau di di ditanya sedih, cuman gue ngerasa dengan kesibukan yang gue punya dengan dengan hal-hal yang uh, gue pikirin banyak positifnya, jadi yeah. gue melupakan hal-hal yang sedih. Cus good, congrats sih yeah, Dev. <tuh> uh, Sekarang gue juga penasaran nih, uh, Dev. Lu merasa mirip sama Yesaya nggak sih? <tuh> 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 Kita udah saling saling ini bro. <tuh> <tuh> gue udah ngerasa dia abang gue sendiri sih. Seriusan. Karena kan di Minor Girl 3 kan gue juga syuting sama dia kan. <tuh> Uh, terus antares gak pernah syuting sama dia. Iya. memang kita nger, mm, <laughs> kita pernah ada di titik kita ngobrolin sih dari lu ngobrolin kayak yeah. lu mirip gua gitu lu kayak spiderman sama spiderman gitu. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> sampai sampai uh, akhirnya kita ada di titik di mana. kayaknya keren juga ya kalau kita punya film berdua tapi kita ada kakak. Ah. mungkin kita jadi orang susah atau kita apa namanya memperjuangkan sesuatu tapi kita adik kakak gitu udah uh, sampai okay. tiket itu udah sampai ngobrol sama screenplay enggak ini kita mirip oh. banget kan gitu iya iya benar benar menarik sih karena sekarang pun juga selain Mika gue cerita sama Yesaya saya juga kalau ada apa-apa ah. karena gue ngerasa deket uh, dia juga orang yang sangat dewasa yeah. dalam, wise dalam wise banget bener, saya dalam, dia, wise, wise, dalam hubungan dalam kehidupannya juga ya yang gua nggak tahu dia juga dia ternyata tahu gitu loh jadi akhirnya bisa saling ngasih ilmu dan hmm. buat gua dia orang yang sangat dewasa sih hmm, oke okay, oke okay. respect buat ya saya <laughs> <laughs> terus sekarang piercing lu kemana Dev yo <laughs> jadi enak baik lah enggak <laughs> karena kan belakangan syuting uh, karakternya anak SMA terus ah. Uh, terus gue kan juga dulu sebenarnya pengen banget jadi penyanyi kan Sebelum Sekarang gua... enggak emang? Enggak bukan sekarang enggak Cuman sekarang gue udah terjebak di dalam situasi Oh gue lagi lagi sibuk-sibuknya untuk syuting anak SMA nih Jadi gue hmm. gak bisa tuh piercing lagi hmm. Terus pas gue udah nato Udah nato segala macam kan Iya yeah. Tiba-tiba gue masuk lagi karakter SMA gitu yeah. Jadi kayak Jadi <laughs> ya gue lepas aja Lepas akhirnya lepas Tiba-tiba nutup sendiri Eh sekarang udah nutup kan? Oh nutup <laughs> Berarti <laughs> udah gak bisa pakai lagi dong? bisa bisa pasang lagi cuman Sebenernya. kayaknya masih beberapa S tahun S kemudian lah nunggu momen S nah. lah gitu ya, gue pengen banget sih oh iya karena gua ngerasa gue banget tuh ah. maksudnya piercing lah tato nail art segala macam kan dulu kan Iyi, iya 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 gue ngerasa nyaman sama itu tapi mungkin ya nah. di lain waktu tapi banyak orang yang bilang lu lebih tampan dengan versi yang sekarang Dev lu Yogi. setuju nggak dengan hal itu Eh <laughs> uh, ada ada pro kontra sih kayak orang Devano yang dulu tuh lebih ganteng ya, lebih iya. keren ya Katanya Devano era terus. Naura tuh tampan iya, banget tuh ya. tuh komen. bisa dipungkirin <laughs> Cuman, cuman uh, gue ngerasa gue gak ada bedanya lagi Yang bikin beda mungkin waktu itu uh, Rambut gue yang beda, penampilan gue yang mungkin agak beda Gue tindikan segala macam. gitu yeah, yeah. Cuman kan, cuman itu doang Tapi dari sikap, sifat dan segala macam gue masih orang yang sama yeah, yeah, yeah. Sekarang pun gue balik lagi Tampilan gue kayak gini, maksudnya yeah. gue gue ngerasa gue ngerasa bahwa ada di mana orang tuh ada pasti ada fase di mana dia pengen coba hal yang ini hal yang ini atau mungkin dia pengen coba ya blond rambutnya atau mungkin pakai baju yang mungkin dia nggak nyaman gitu coba-coba hmm. aja waktu masih muda sampai akhirnya pas udah gede ya lo udah tahu sama semuanya itu dan lo udah tahu mana yang bikin lo nyaman gitu. gue e -e sebenarnya nyaman sih sama yang sekarang cukup nyaman. Lu nyaman versi lo yang sekarang, versi yang sebelumnya juga lu nyaman gitu. Betul. Semuanya lu nyaman, Lo iya. gak nyaman. Mm. Eh, respek aja bener oke. Iya. Oke, okay. <laughs> <laughs> okay, Mik, baik lagi kalau lu nih, Mik. Um, Mika Hernan, artinya apa namanya? Eh uh, sebenarnya nama gue tuh Mikael Pradipta Hernan. Uh. Mikael itu malaikat, Pradipta itu. Kan lu malaikat, cuy. Para malaikat pencabut nyawa. Eh, eh Mikael itu malaikat. Uh, ada di ayat Alkitab lah, terus uh, si siapa nih? Pradiptanya itu dikasih dari bosnya bokap gua. Uh. Terus Hernan nama kakek gua. Hernan nama kakek lu. Uh, Hernan itu nama kakek gua, terus dipanggil ya Mika Hernan aja biar lebih simpel. Pradipta nggak usah, uh, entar aja kalau saya nama panjang. Uh. Mika, Ah, panjang <laughs> itu bukan nama lengkap. <laughs> <laughs> Oke, okay. kalian setuju gak sih kalau um, pacaran kita single apa? buat first date nih. Hmm. Itu split bill. <laughs> nah. Hmm, kayaknya kalau gua setuju-setuju aja, tapi kalau kalau misalnya lu punya maksudnya punya rezeki yang lebih, mungkin bisa lu payment semua. Hmm. Tapi kalau misalnya tergantung-tergantung sih. Kalau gua sih bisa dua-duanya. Maksud gua cuma kalau hmm. kalau pertanyaan kayak gini yang gak ada masalah untuk split bill, kenapa juga enggak gitu toh kita juga bisa mengkalkulasi langsung sifat cewek itu dari situ kan kalau dia misalnya kita ngasih split split bill nih uh, eh gimana ya takut <tuk> <tuk> gue ya nggak apa-apa bro <tuk> ya nggak <tuk> apa-apa ya, kalau uh, gue kalau gue tipe split bill iya maka, maksudnya, ya. Maksudnya tapi, kalau situ... kalau first date kalau ya nggak tahu coba lo ya kalau first date nih iya. misalnya split uh, split bill ya nggak 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 masalah sih gue kayak kalau misalnya dia Misalnya dia ngomong gini, ih, kok, kok gitu sih split bill, harusnya kamu dong yang, yang harusnya yang... kamu dong yang bayarin, ya. kamu kan, ah, lu udah bisa naker sendiri tuh sifat cewek itu gimana tuh, ya, ya, ya. tuh, ya udah kalau gue sih bisa kayak gitu. Okay. banget sih, It, ya plus minus. Yeah. Mm -hmm. lu gimana Dev? Tapi gue setuju sama Mika banget, setuju. Uh. Cuman gue tipikal orang yang ternyata lebih memilih untuk membayarin sepanjang pacaran atau sepanjang pacaran sih. Oke oke oke. Karena salah deh gua nih. Tapi gue setuju. Kita merayakan <laughs> perbedaan pendapat. Iya, kalau gua, kalau gua bisa jadi orang kayak gitu gua pengen banget. Karena okay. gua akhirnya bisa melihat uh, sisi lain dari cewek tersebut kan. Mm -hmm. Cuman mungkin karena mm, hal yang terjadi ilmu-ilmu uh, yang dikasih tahu sama bokap juga soal mm. soal laki-laki gitu. Itu benar-benar gua tuh di push banget kamu tuh bayar apa apa tuh bayar harus punya uang yang lebih banyak daripada perempuan hmm. kamu gitu, gitu, itu masih melekat ke gue cuman ya sekarang kan toxic masculinity dan segala macam hal itu kan terjadi jadi yeah. maksud gue ya gue bisa untuk berpikir lebih luas aja ini ada baiknya ini pun juga ada baiknya gitu hmm. jadi kayak sekarang pun kalau misalkan split bill ya masih nggak apa, apa cuman kalau gue lebih milih untuk membayari ah oke okay, oke okay, oke okay, okay. berarti stres juga jadi cowok ya Stres jadi lebih banyak ya Kalau tadi kenapa lu split bill bang? Kalau gue, gue ngerasa karena tapi kalau first date ya first date first pasti gue mungkin ada gue gue inisiatif bayarin cuman gue ngeliat dia ada uh, gestur atau enggak mm -hmm. cuman pasti gue Iniin cuman untuk beres uh, sama pacaran gue berharap uh, bisa split bill karena dalam artian Gak selalu split bill beres split bill cuman kayak misalkan ada dua kontribusi gitu loh dari dari dua individunya gitu jadi kayak gue ngerasa biar hubungannya ada dua effort dan dia juga belum istri gue jadi gue nggak ada kewajiban itu buat gue ya jadi kita gitu beda-beda mm -mm. tapi aman. Aman, aman, aman. Aman, aman aman baik sekali lagi uh, hal yang bikin lo seneng yang menyenangkan akhir-akhir ini apa di hidup lo? Uh, gue lagi gua yang gue syukurin uh, film malam cabut nyawa Tayang first movie gue terus uh, movie lo iya gue kira ini udah kayak beberapa uh, movie lo men kalau gue Siris ah, karena okay. gitu. bagus main cie <laughs> 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 bagus banget ya sekarang <laughs> ah, thank you thank you terus gue sekarang <laughs> <laughs> ya, <laughs> agak red flag sih gue emang <laughs> terus uh, gue lagi punya udah punya pacar kan <laughs> sekarang okay. jadi gue lagi menikmati Siapa masa dia? bucin gue ada nggak bisa gue parah banget anjir pacar <laughs> lo gak di <nih. laughs> itu sih gue lagi sibuk-sibuk ya pacaran promo pacaran promo Ajay. gitu itu doang, itu yang bikin gue bahagia terus gue sekarang punya karaokean juga sama teman-teman gue jadi kalau nggak nah. ada syuting gue karaoke namanya apa oh. mik namanya pms karaoke kepanjangannya apa pesona pemuda kesepian <laughs> sekarang lu gak sepi dong iya <laughs> hmm. cuma kayak nah, teman-teman gue masih sepi jadi oke 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 Terus bahagia lu yeah, gimana okay. Dev? apa yang bikin lu bahagia hari-hari ini uh, malah mencabut nyawa, hmm. pertama terus juga terlebih uh, kita di sini tayang di sepuluh negara, yeah. itu bikin gue happy banget uh, terus juga ya gue orangnya setiap hari selalu bersyukur aja sih hmm. uh, kayak hari ini gue ngapain gue syukurin gitu jadi gue setiap hari gue happy bagus uh. Dev so gue capek banget ngeliat lu <laughs> yoi dengan huru yeah, hara ada aja haji <laughs> yeah, kayak cuman gue menanggapi masalah masalah hmm. tersebut uh, Ya gue menangkapnya sebagai resiko aja Sebagai resiko hmm. pekerjaan yeah. Dan juga sebagai Apa ya? Ya gue sih ngerasa fun-fun aja sih Status percintaan lo apa sekarang? Hah? Status percintaan lo apa sekarang? Uh, gue ada kok Masih kok Oke okay, oke okay. Apa namanya? Uh, tapi gue sekarang kalau ngomongin hidup ya gue living my best life aja. Kayak hmm. gue menikmati hidup gue dengan dengan baik, dengan tenang. Ada masalah gue lewatin dengan 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 santai aja gitu. Gue tetap nongkrong, gue tetap senyum senyum, gue tetap yeah. gak mau menanggapi hal apapun. Karena menurut gue apapun yang terjadi dalam hidup kita, buruk dan baik itu yaitu itu hidup. Kayak yeah. Kita gak bisa kayak bisa nyetop itu, kita Buat. gak bisa apa namanya marah sama itu. Karena yeah. ya itulah hidup bagian dari hidup. Apalagi kita figure, yeah. apapun yang bisa terjadi men Uh, fitnah dan segala macam tuh bisa terjadi jadi kayak yeah. membuat gue gue di Fano anjing gue happy happy aja gitu. ya Yo, iya you know, harus deh harus deh <laughs> rockstar, rockstar. <laughs> popstar. <laughs> popstar popstar <laughs> popstar yang <laughs> <Popstar. laughs> <Popstar. laughs> <laughs> <Siap laughs> penting tapi lu t -t -t tetap nongkrong Dev kata iya. gue mah tetap main bener itu, uh, sih itu sih yang bikin itu yang bikin hidup tuh itu yeah. sebenarnya yeah. yeah. karena kalau sendirian stres anjing makanya ntar gue gue suruh kalau gue punya anak gue suruh anak gue nongkrong nongkrong lu cari cari circle sumpah kabur kabur <laughs> hidup iya, sendiri <laughs> iya iya itu Dev lu, lu masih ada momen ini gak token listrik mati enggak Masih lagi Kemarin apa apa? Kemaren, Kemarin, kemarin gue abis <laughs> nongkrong sama dia Abis <laughs> nongkrong tiba-tiba update -tiba, story Ah tiba-tiba disambut mati lampu live <laughs> <laughs> nggak jadi kan gue kan uh, di Jogja terus kan syuting belakangan Iya. gue nggak gue lupa kalau gue punya rumah gue hmm. punya kontrakan segala macem <laughs> gue lupa tuh untuk apa namanya kayak ngekalkulasiin token listrik udah ini apa enggak kayak AC pun dibersihin juga enggak gitu rumput-rumput juga enggak gitu iya. jadi pas gue pulang tuh chaos tuh berarti <laughs> makanan di kulkas lu basi dong apa kalau Gue gak pernah nyimpan kulkas kecuali alkohol. Eh gak pernah nyimpan. <laughs> <gua> <laughs> iya, cuman gue jujuran. Lu kan lihat sendiri kan. Iya, uh, uh, di alkoholnya ada nggak sih malam ini? <laughs> Canda. Cuman uh, kemarin ternyata bukan soal token mati lampu, emang serentak mati lampu. Oh, jadi kayak apa saja? Gue lagi capek-capek berpulang di Jogja, terus abis promo segala macam langsung cinema visit. Yang nyampe, nyampe rumah, Bener-bener benar baru duduk, baru kayak gue duduk. Aduh, di rumah, gue. <laughs> <Bah>, langsung gue <laughs> Takut gue Lari <laughs> ngibrit ke depan dulu, ntar ngecek <tari> itu dong. Takut ada Sukma kan? Yoi <tari> Yoi, yo, yo, <tari> ada Sukma Eh Dev, adegan lu waktu um, Lagi baris upacara Terus lu nangis Itu susah gak? <tari> uh, gak bisa dipungkirin kalau Hal yang paling berat dalam acting itu Sesuatu emosi yang tinggi, apalagi nangis, nangis. Itu susah banget sih buat gue Tapi lagi-lagi uh, soal nangis itu soal membuat gue ya mungkin yang lain nggak tau soal achievement dalam hidup apa, apa hal apa yang paling berat yang pernah lo achieve dalam hidup itu bisa kepakai dalam acting apalagi nangis buat gue gitu berarti tragedi lu bisa jadi art ya bener bisa karena buat gue sekarang aja kita lagi acting gitu hmm. Kayak ini action dalam hidup kita gitu. yeah, yeah, jadi apapun bisa terjadi tapi lagi-lagi di situ buat gue respati itu karakter yang sangat depresif aja sih kayak kita ngebayangin aja cukup ngebayangin kita udah nggak punya orang tua terus tiba-tiba kita ngeliat orang tua kita lagi upacara itu tuh berat banget men udah meninggal lagi orang tuanya hmm. itu buat gue kayak situasi yang nggak mungkin kalau gue nggak nangis, nangis di sini gitu. pasti gue cemas habis gitu. nyokap lu gimana nyokap gue selama gue syuting gue nggak pernah nanya nggak so pernah nanya apapun sama nyokap nggak pernah cerita apapun atau premier pun gue juga nggak mau nanya kayak bagus atau enggak gitu. seriusan karena gue sama nyokap ya kita memang kayak gitu dari dari kecil jadi punya punya kayak punya apa pekerjaan masing-masing yeah. dimana kita juga sebenarnya nggak nggak mengerti Kerjaan itu kayak gimana sih nyokapun juga sama gitu jadi hmm. kalau bagus dia pasti bilang bagus gitu hmm. cuman ya gua nggak pernah percaya sama nyokap aja pasti nyokap <laughs> nyokap lu bilang lu bagus karena bilang bagus nyokap terus pas, nyokap, nyokap. <laughs> ya iya 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 benar benar oke okay, terus waktu um, kakak lu gimana ada komen gak deh? Si keluarga gue jarang sih komentar. Cuman paling dia kayak uh, lebih kayak ke mental dan ke, ke semangat dalam lu bekerja gitu. Iya oke okay, ini kamu di sini. Jadi kakak lo super serial mental. Iya semuanya sih, rata, rata semuanya. Jadi semuanya? Kayak, semangat abis ini syuting lagi gini-gini gitu. Hmm, Oke-oke. Okay, okay. Upcomings dari lu apa, Dev? Soal musik atau apa? Hmm, film lagi. Hmm. Gue bakal balik ke Jogja lagi buat syuting insyaallah. Jogja lagi, Jogja dulu okay. anjir <laughs> Jogja tuh kan kata kesenian ya Anjay ya. ya, ya. bakal, bakal balik, bakal balik ke Jogja, bakal syuting Mika nih, Mika nih juga bakal syuting, syuting. lagi bentar lagi semoga ya hmm. Lu juga Mika? Yeah. Produksi, Engga, produksi. Enggak enggak beda. Gua gua kayak series habis ini. Habis ini series. Hmm, okay, balik ke ke ya. habitatnya. Balik <laughs> habitat. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Bulan depan series atau minggu yeah, ini mulai. Maybe mulai. Juni. Ah, oke oke. Maybe. Maybe. Aneh <laughs> lu. Oh, kenapa? Karena <laughs> lu satu bro beda kan tadi? Beda. Enggak, okay. ya, karena maybe bro, maybe. Maybe actually, maybe actually gitu gitu Bahasa Inggris dia. Iya, yeah, gua jarang pakai bahasa Inggris. Tapi di sana juga pakai bahasa Inggris. Sirisnya bahasa Inggris. Yeah. Yeah. Siris luar. Oh, uh, no 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 no. It's it's about me. Oh, okay. <laughs> bahasa It's about me. <laughs> Tawa aja. Oke oke oke. Siris luar berarti ya?

gue pun ngerasain hal yang sama itu ketika kita insomnia tuh kayak berat banget jadi semuanya tuh ngerasa cemas cuman ya itulah hidup nikmatin hidup kalian apapun dan baik dan buruknya gitu ya yeah, top lu ya untuk orang-orang insomnia semoga lu cepat bisa tidur cepat tahu uh, solusinya apa uh, cepat bisa berdamai dengan diri lu mungkin ada jawabannya di film ini di malam cabut nyawa karena banyak juga pesan-pesan yang Uh, sebenarnya harus kalian tafsirkan juga di dalam film ini nggak cuma tentang uh, horor yang hantu-hantuan nggak di sini banyak pesan apa ya untuk kalian yang susah tidur yang punya mimpi buruk atau apapun itu belajarlah coba uh, mengetahui diri kamu Mengikhlaskan apa yang terjadi atau belum terjadi dan berpikir positif terus aja. karena lagi-lagi kita di sini tidak menyajikan hanya horor jam dan segala macam, S -S -S tapi kita menyajikan banyak pesan dan banyak drama, uh, e, sedih dan mau apapun itu. Ya. Jadi langsung buruan aja nonton ya. Tanggal? Tanggal 22, Mei. Mei. Udah tayang harusnya. Yo, so gue Akbarih <laughs> gue Mika Hernan, gue Devaru dan Indra. Terima kasih udah terlanjut. Bye bye. Ciao.